cangar ya. Ini banyak petani-petani yang habis dari sawah ya. Jalannya cukup lumayan. Bagus ya. Lanjut bro. Kita menyusuri jalan di Cangar ya, di daerah masih di daerah Pancet ini ya. Itu view-nya lumayan bagus ya, lumayan berliku-liku nanjak karena di daerah Cangar sini ya jalannya daerah pegunungan. Itu bisa dilihat ya, pemandangannya lumayan bagus. Ini teman saya ini ya, ini namanya Ludi, teman saya yang tergokil, lucu habis. Oke, kita ke arah wisata menuju Cangar ya. Jalannya lumayan cukup menanjak, kawan-kawan. Ketemu lagi dengan anak-anak yang pakai knalpot, bro. Knalpotnya, bro. Agak bising. Lumayan berliku-liku ya. Tak kira mau lewat kono. Jalannya menurun, guys. Jadi hati-hati. Pakai gigi satu aja ya kalau jalan menurun. Jangan digas. Soalnya kalau digas ya lumayan cepat juga lajunya. Nah, pakai gigi satu, jangan pakai sneleng. Jangan pakai rem ya. Jadi harus hati-hati kawan-kawan kalau lewat jalan berliku-liku seperti ini ya. Memang sih untuk view-nya lumayan bagus ya. Jalannya berliku-liku. Banyak pinggir-pinggir sini banyak rumah-rumah warga ya di daerah Cangar ini. Lumayan bagus dan juga berhati-hati karena bahayanya fatal. Misalkan nggak bisa mengendalikan gas dan pengereman ya, ini banyak orang-orang yang mungkin mau ke arah Batu juga ya, banyak yang mungkin liburan ada sini ya. Kalau nanjak itu jangan cepat-cepat lajunya, usahakan gigi satu tetap. Kalau misalkan bunyi mesin sudah, istilahnya bahasa Jawa yang gereng ya, apa ya bahasa Indonesia nya apa ya, gereng itu, degung ya. Nah, masukkan aja langsung gigi dua. Kalau
nanjak-nanjak gini jangan pakai gigi tiga. Kecepatan motornya atau motornya nanti akselerasinya menurun. Nah, kayak gini, hati-hati. Jalannya lumayan nanjak. Bahaya kalau pakai matic ya. Pakai matic ya. Soalnya matic itu frame-nya sedikit enggak seperti motor ini ya, motor paplingan. Jadi pengeremannya sedikit manual ya. Remnya manual. Untung aja temanku pakai sepeda fiction. Fiction jadi lumayan kuat ya. Jadi barengan itu enggak terlalu sulit kalau barengan. Kalau teman pakai sepeda matic ya gitu. Kita harus di belakangnya. Takutnya dia nanti enggak kuat mesinnya, kita bisa bantu ya, bantu dorong ya, apa bantu. Oh iya, kalau capek bisa istirahat di sini, banyak kotes, banyak warung-warung yang terdapat di sini ya. Itu banyak anak-anak di situ. Ini kotes-kotes di sini banyak. Ini aja bro. Enak ngadeg. Iya. Seimbang ya. Jadi kalau teknik di tanjakan ya, kalau pakai sepeda paflingan kita bisa berdiri ya. Jadi bisa mengurangi beban dari sepeda itu sendiri. Mengurangi sepeda itu sendiri dari beban-beban yang kita bawa. Jadi lajunya bisa enak. Kalau pakai rem ini baunya, cakramnya. Ya, ya. Teman tergokil namanya Ludi. Ludi. Ya, banyak yang sepedanya enggak kuat. Enak kan, bro? Lumayan menguras BBM ya kalau lewat sini, karena nanjak terus jalannya. Dan temanku masih di sana. Oh, oke. Masih nanjak terus. Masih nanjak ya ini. Oke, ini jalan agak lebar. Seru-seru. Ya gini, kalau baru pertama kali lewat di jalan-jalan yang lumayan ekstrim ya gini, kemaruk. Masuk di satu. Langsung. Sambil berdiri bisa meringankan beban. Nah, itulah teknik
kalau tidak berboncengan. Kalau berboncengan kasihan yang di belakang, nanti bisa menghirup bau yang tidak sedap ya. Jadi banyak yang berhenti mungkin untuk istirahat, makan-makan apa gimana. Nah, ini banyak yang istirahat, foto-foto selfie. Foto-foto selfie. Jalan lumayan sepi, Bung. Karena sudah memasuki daerah Batu. Ya, ini daerah Batu mungkin ya. Sudah daerah Batu. Karena daerahnya sudah dingin, dingin sekali ya, teman-teman kalau di sini. Tapi tetap hati-hati. Hanya jalannya berliku-liku kayak jalan di tahu jalan di daerah Piket Nul Lumajang ya, jalannya kayak gini, jadi lebih hati-hati. Harus berhati-hati. Ayo, harus berhati-hati. Temanku masih kuat ya. Siludi. Oh, mungkin ini penjaganya ya. Jangan keseringan pakai cakram ya. Kalau di sini. Keseringan pakai cakram karena berbahaya nanti. Berbahaya di cakramnya, bisa panas, bisa gosong. Karena bau cakram itu enggak enak ya. Angir, kalau bahasa Jawanya angir, bau gosong. Bau gosong. Nih, jalannya lumayan bagus ya kalau ini. Kalau tadi jalannya itu bolong-bolong. Bolong-bolong. Banyak muda-mudi yang tujuannya mungkin refreshing. Ketemuan bisa di sini ya. Kalau berani sih ya. Ini gerimis, teman-teman. Bahaya ini. Gerimis. Gerimis ini takut mic-nya kena air ya. Tapi kalau dipakai di sini mungkin agak aman. Menit ini sudah singgah sebentar di sini, mengadakan mesin karena mesinnya panas. Dan kalau lewat sini malam-malam jangan ya, jangan sekali-kali lewat sini malam-malam karena minim lampu. Dan juga kita tidak tahu kan di depan itu ada apa, mungkin ada hewan atau ada material-material yang jatuh dari tebing atau juga
Malu halus kan bisa, ini masih hutan. Masih hutan di sini. Malu halusnya masih banyak. Wah. Nyampe jalannya enggak enak. Ini ada air terjun ya, wisata air terjun di sini. Wisata air terjun. Oke, sekian video kali ini ya. Nanti kita sambung lagi di rute selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video di channel YouTube YAV Official ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan juga tinggalkan komentarmu kalau ada masukan mengenai video Road to Batu lewat Cangar ini ya. Oke? See you ya. Tunggu next update videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.